Zeko, Kak Lija. Ha, ya. Yeah. Apa? Ambil stok. Ambil stok, nak buat. Sekotok lah. Sekotok ya. Okey, sekejap eh. Cukup tak? Cukup apa pun. Ya. Nanti tengok ah kita jumpa mula pulak spend time ko. Beres orang pulak kat nang. Takut tim orang tu ni. Okey okey beres. Nanti kau kawas ah. Okey. Bye. Bye. Rasalah. Apa? Saya ada kabar Aisyah? Ni siap dulu. Kak packing siap dulu. Baik lah kak ni. Siapa nak akak ni? Ada orang tak? Oh, yang risau. Kita bawa setelah kita. Lah. Jelas ke tu? Ada orang, ada orang. 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 Sebab berkakak lah. Alhamdulillah lah, rezeki. Oh. Oh, kamu ni kalau mula-mula kalau ada masalah ke apa. Oh, tanya ya kak. Kak tak apa. Kak tak ada ke ilmu. Dengan leader, anak-anak ting, dengan staff-staff kak ke apa. Dua, oh tu faktor baik kak. Nanti kak harga lah. Bila ni panah lagi. Tu lah, nanti kak bagi lagi. Nanti kau yang syah dah. Oh, beres. Okay, beres. Masih kak lah. Okay, beres. Bye. Adakah Pak Aisyah nak jumpa Kak ni? Gini Kak, Aisyah whatsapp lah kau tim-tim. Aisyah tanya khabar, tanya si. Si tak balas sikit hati lah Aisyah Kak. Aduh. Sabarlah Aisyah, mungkin dia ada masalah kau. Aisyah terlalah pick and personal dia orang. Dia asyik kena beza lah masalah-masalah sesel lah ni Kak. Aduh. Aisyah ke leader. Aisyah kena ngalah dengan anak tim. Tak akilah Aisyah sama kena ngalah Kak. Tak akil sama Aisyah. Eh, penat lagi ni, Kak. Sabarlah, Aisyah. Sabar, sabar. Cik kita belakang. Kau Kak lah malah lah kecil, Kak. Kufikirkan ikhlas menerimaku sepenuh jiwa dan ragamu dalam mencintai aku segalanya. Aku kena cek dia ni. Aku susah lah pulak bak Yunus siap tu. Semua betul. Lo ni anak tim aku. Semakin mengganas tu. Cek dia dulu. Tak sabar aku nak jumpa dengan dia. Nak luah. Nak yang anak-anak tim aku. Berjaya dah pelakon. Betul lah kata Kak tu, kita tak boleh ego bila dalam tim. At least kita tanya dulu ada masalah ke apa. Sebab Aisyah tanya dia, dia ada masalah family. Mak dia sakit, sebab tu lah dia tak boleh fokus dalam sale. Lepas tu dia bila keadaan semuanya okey, dia akan kembali balik. Dia fokus, dia akan fokus satu patuh. Lepas Aisyah nasihat kau tim,
tim semua jadi bersemangat. Lepas tu restock pun setiap boleh Kak ambil. Berkat nasihat Kak Arija dari agent stokin ni, kita tak boleh petik ke dia sendiri. Betul lah kata Kak tu. Lepas balik tu Aisyah mikir balik. Aisyah peheh tim-tim Aisyah. Lepas tu start situ lah Kak, tim-tim Aisyah tak mutus kok. Terima kasih banyak Kak. Kalau Kak ni tak boleh menerima masalah, Kak tak kira mengagap pohon Aisyah royak. Tapi apabila Aisyah kayak gitu, tu maknanya Kak nak menasihati Aisyah seperti mana Kak pun layak Aisyah gitu. Bila ada masalah, Kak bagi nasihat. Tapi kalau tak ada orang bagi nasihat, susah lagi tu. Aisyah pun tak kepeh Kak, Kak pun tak kepeh Aisyah. Jadi salah seorang tu akan boleh memberi kepahaman. Kalau kita pentingkan diri kita sendiri, penting kita tak akan ke mana. Betul Kak, Kak Oya. Terima kasih banyak Kak.